Hasil pertandingan, Badminton Asia Mixed Team Championship, antara Indonesia melawan Thailand. Hari Kamis, 16 Februari 2023. Di partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari tunggal putra Thailand, Sitikom Tamasin, dengan skor 9-21 dan 12-21. Skor sementara, Indonesia 0 dan Thailand 1. Di partai kedua, Gregoria Mariska Tunjung juga belum mampu menyumbang poin untuk Indonesia setelah dikalahkan tunggal putri Thailand, Busanan Ongbam Rupan, dengan skor 18-21 dan 15-21. Skor sementara, Indonesia 0 dan Thailand 2. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil menyumbang poin pertama untuk Indonesia setelah mampu mengalahkan ganda putra Thailand, Pakavon Terarasakul, Worapol Tong Sanga, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16. Skor sementara, Indonesia 1, dan Thailand 2. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil menyumbang poin kedua untuk Indonesia, setelah mampu mengalahkan ganda putri Thailand, Benyapa Aemsart, Nuntakarn Aemsart, dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-14. Skor sementara, Indonesia 2, dan Thailand 2. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil memastikan kemenangan untuk Indonesia, setelah mampu mengalahkan ganda campuran Thailand, Pakavon Terarasakul, Pattaimas Moonwong, dengan skor 21-18 dan 21-19. Berikut adalah hasil pertandingan Badminton Asia Mixed Team Championship antara Indonesia melawan Thailand selengkapnya. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Thailand adalah 3-2 untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini juga membuat Indonesia berhasil menjadi juara grup C, sedangkan Thailand harus puas dengan posisi runner-up.